Badak merupakan hewan herbivora. Badak ditemukan di berbagai tipe habitat di Asia dan Afrika, tergantung pada spesiesnya. Sayangnya, banyak spesies badak menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Perburuan ilegal dan hilangnya habitat alami mereka merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah populasi badak di alam liar. Beberapa spesies seperti badak putih utara bahkan berada di ambang kepunahan. Perdagangan internasional ilegal tanduk badak juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup badak. Tanduk badak masih dicari sebagai bahan baku untuk produk tradisional meskipun secara ilmiah tidak memiliki nilai obat. Berbagai upaya pelestarian di lingkungan untuk menyelamatkan badak termasuk program pemulihan penangkaran, peningkatan keamanan di taman-taman nasional, dan kampanye kesadaran masyarakat terhadap bahaya perburuan ilegal.